Ustaz, di tempat kami ada penggalangan dana yuran kurban sapi dan saat ini terkumpul 12 orang. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apabila pada akhirnya nanti hanya terkumpul 12 orang ini, Apakah ses, apakah ini sesuai sunnah bila total dana yang terkumpul dari 12 orang tadi dibelikan dua ekor sapi dengan pembagian yuran peserta yang sama rata Ustaz? Ya enggak ada masalah ya, bersyarikat itu paling maksimal 7 orang. Kalau bersyarikat 2 orang boleh, bersyarikat 5 orang boleh. Iya. Kalau bersyarikat 12 orang untuk dua ekor sapi berarti setiap sapinya 6 orang, itu juga boleh. Enggak ada masalah yang dilarang itu kalau lebih dari tujuh orang itu yang dilarang semoga Allah memberi taufik pada semuanya